Media Turki sebut Ozil dan Luis Milla akan gabung Rancılgön. Rancılgön FC saat ini tengah disorot lantaran isu yang menyebut mereka tertarik mendatangkan Ozil dari Fenerbahçe. Isu tersebut bahkan sudah sampai ke media-media di Turki. Menariknya, beberapa media Turki juga menyebut peluang mantan pelatih timnas Indonesia Luis Milla melatih Rancılgön. Mereka memprediksi bahwa Ozil akan diasuh oleh Luis Milla jika bergabung. Kendati demikian, kabar ini masih belum bisa dipastikan kebenarannya. Sebab belum ada pemberitahuan resmi baik dari pihak Rancılgön maupun dari Fenerbahçe mengenai kepindahan Ozil. Di samping itu, Ozil sendiri saat ini masih berseragam Fenerbahçe dan memiliki kontrak hingga tahun 2024. Sementara Luis Milla saat ini masih menganggur atau berstatus tanpa klub.